Calon istri Ustadz Abdul Somad, gadis cantik asal Jombang, usianya 20 tahun. Ustadz Abdul Somad membetot perhatian warga di Kabupaten Jombang. Hal itu menyusul kabar bahwa UAS hendak mempersunting gadis asal desa Kepo Kembang, Kecamatan Peterongan. Seperti diketahui, UAS berstatus duda. Itu setelah pria asal Riau tersebut bercerai dengan Melia Juniarti akhir tahun 2019 yang lalu. Selama itu, UAS hidup menduda. Namun sejak dua hari terakhir, publik Jombang diramaikan dengan kabar bahwa UAS hendak menikahi gadis cantik asal Kota Santri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, darah yang disunting, UAS bernama Fatimah Azahra Salim Barabut. Dia merupakan warga perumahan Kepuh Permai, Kecamatan Peterongan. Usia UAS dengan Fatimah terpaut 24 tahun. Ustadz Abdul Somad saat ini berusia 44 tahun, sedangkan calon istrinya berusia 20 tahun. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Jombang, Ilham Rohim, membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan UAS berstatus duda cerai, sedangkan calon istrinya perawan. Ilham juga mengungkapkan informasi yang ia dapat dari Kepala Urusan Agama. Pria asal desa Koto Prambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar itu akan melangsungkan akad nikah di salah satu hotel pada bulan Mei 2021. Memang benar, UAS hendak menikah dengan gadis asal Kepo Kembang, Peterongan. Pernikahan akan dilaksanakan di salah satu hotel di Jombang pada pertengahan Mei mendatang, ujarnya.